teman-teman, setelah tadi naik lokal Bandung Raya terus sambung angkot ke stasiun Cipatat, perjalanan selanjutnya saya menuju ke Jakarta menggunakan via selatan itu dengan kereta api Siliwangi. Ini mepet banget asli. Berangkatnya 14.45, sekarang 14.30, semoga masih keburu lah. Ayo. Nah, ini depan bangunan stasiun Cipatat. Lumayan juga tadi emang dari Padalarang ke sini jauh. Yuk, first time saya kesini. Nah, ini bangunan utamanya teman-teman, stasiun Cipatat. Sekarang kita ke ekonomi 1. Dan ternyata ekonomi 1 di belakang. Nah, arsana Reta Gokapu Padalarang Bandung. Ini kereta api kita, kereta api Siliwangi. Sekarang kita naik ke kereta kita. Nah, untuk sementara jalur Bogor Bandung nih terminusnya di sini. Ke sana tuh masih ada satu stasiun lagi, yaitu Tagokapu. Dan treknya itu paling ekstrim, titik tersusah di jalur ini. Semoga sih cepat aktif ya. Nah, ini peta rute ke Siliwangi. Di stasiun Cipatat, bentar lagi Cipeuyem, Ciranjang, Cianjur, Cibeber, Lampegan, Cirengas, Gandasoli, Sukabumi. Sebenarnya saya udah pernah naik dulu waktu rute cuman Sukabumi Cianjur, pas Ciranjang Cipeuyem ini belum diaktifin. Nah, nanti ini di peta Ciranjang Cianjur nih ada trek yang paling sulitnya juga, itu relnya itu kayak roller coaster. Nah, nanti kita lihat kayak apa treknya. Suat lagi kita di kereta paling belakang. Nah, ini peta rute ke Siliwangi. Di stasiun Cipatat, bentar lagi Cipeuyem, Ciranjang, Cianjur, Cibeber, Lampegan, Cirengas, Gandasoli, Sukabumi. Sebenarnya saya udah pernah naik dulu waktu rute cuman Sukabumi Cianjur, pas Ciranjang Cipeuyem ini belum diaktifin. Thank you.
Bayong. Selamat siang, menjelang sore dan terima selamat sore pelanggan yang kami hormati, kami informasikan bagi pelanggan yang akan melanjutkan perjalanan menuju stasiun Bogor. Oke teman-teman, waktu menunjukkan pukul 15.56. Tadi saya lumayan pulas tidur. Ini persiapan Cibeber. Di petak Cibeber Lampegan nanti tuh ada Taspat Abadi, di mana sebenarnya relnya tuh beloknya nggak ngotak. Tapi kita nggak bisa lihat karena saya malas jalan lagi. Ini persiapan masuk stasiun Cibeber. Adem. Adem. Thank you.
pukul 16.30 kereta api Siliwangi tiba di stasiun Plampegan. Nah, di sisi sana ada terowongan Lampegan. Salah satu terowongan tertua, terowongan kereta api tertua di Indonesia yang dibangun pada tahun 1879 sampai dengan 1882. Mantap. Mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda yang telah menggunakan mode transportasi kereta api. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Untuk keselamatan kami akan ada untuk tidak membuka pintu sebelum kereta api benar-benar berhenti dengan sempurna di stasiun. Dan kami mohon maaf juga dalam perjalanan. Sebelah kiri ada rangkaian kereta api Pangrango. Pukul 17.05 perjalanan kita sudah sampai di stasiun Sukabumi. Selanjutnya kita sambung kereta ke Bogor, ya, kereta api Pangrango. Jadi di stasiun Sukabumi ini melayani dua pemberangkatan, yaitu kereta api Siliwangi dan kereta api Pangrango. Nah, ini lagi diisi air. Sekarang kita ke sana aja. Jadi tiket kita udah di boardingin sama kondektur. Jadi kita tinggal masuk aja, nih kereta kita nih.
Pangrango. Terakhir saya naik ini pas uji coba. Yuk. Sekarang kita masuk ke kereta kita. Wih. Yang kita bagian premium, teman-teman. Enggak new image. Ini kursi kita. Kasihan yang duduk sini, meratapan. Akhirnya ini dari sekian perjalanan kita, rangkaian yang kenyaman kedua ya ini setelah bisnis itu premium. Mungkin ini estafet terakhir dari trip Ukurel Merak Banyuwangi. Mantap. Pukul 17 lebih 25 menit. Kereta api Pangrango berangkat dari stasiun Sukabumi tepat. Petugas pada perjalanan saat ini atas nama PT Kereta Api Indonesia dan pria petugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Pangrango yang mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Bogor. Perjalanan saat ini menempuh jarak sekitar 57 km dalam waktu 2 jam 4 menit yang diperkirakan tiba di stasiun akhir stasiun Bogor pukul 19.29 menit waktu Indonesia bagian barat. Dengan perhatian di stasiun sisa dalam keamanan dan kesehatan bersama, kami mengimbau kepada para pengendara agar selalu memakai masker saat berada di dalam kereta dan di taman dalam helm dan sabun ataupun hand sanitizer. Dan kami diwajibkan untuk duduk sesuai dengan tempat duduk yang telah pasti. Atau bisa menghubungi petugas kami di dalam kereta kita Pangrango. Selamat berada perjalanan Anda. Terima kasih atas perjalanan Anda telah menggunakan kereta api dan nah untuk premium ini kapasitas penumpangnya 80. Kalau kemarin kan bisnis cuma 64 ya, jadi kurang lebih ini lebih banyak 20. Jadi kursinya jadi nggak bisa diputer kayak bisnis. Kalau bisnis kemarin kan kapasitasnya sedikit, tapi sama-sama nyaman sih. Ini ada musolanya dan kapasitasnya bisa buat 2 orang. Kalau kemarin Gumarang kan hanya 1 orang. Jadi lebih besar. Kita ada di MP3-nya dengan kode MP3 1404. Harus itu aja nanti belum terwati. Kita merupakan tiba di stasiun Karang. Perjalanan
pukul 18.26 tiba di stasiun Cicurug. Pukul 18.53 menit perjalanan kereta api Pangrango tiba di stasiun Maseng. Ini salah satu stasiun dengan tinggian lumayan tinggi di daerah Daup 1 Jakarta nih, 425 meter DPL. Maseng ini kayaknya masih udah masuk Kabupaten Bogor. Iya, udah masuk Kabupaten Bogor. Oke, berarti kurang lebih setengah jam lagi. Pukul 19.22 tiba di stasiun Bogor Paledang. Oh iya, BTW mulai bulan Mei apa Juni kalau nggak salah ya, kereta api Pangrango bisa turun dan naik di stasiun Bogor. Bogor yang Bogor doang, nggak ada Paledangnya. Jadi enak. Dan banyak juga sih yang turun di sini. Kalau yang turun di Bogor kota kemungkinan yang lanjut KRL kayak ke Depok, Jakarta, Bekasi mungkin kayak saya. Sebelum meninggalkan tempat duduk, periksa dan lihat kembali barang-barang bawaannya dan sampai yang ketiga. Atau jalanan di dalam rangka yang kami segera perlu kereta api Pangrango yang bertugas mengatasnamakan. PT Kereta Api Indonesia mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya telah menggunakan jasa angkutan kereta api. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Selamat malam, selamat melanjutkan perjalanan Anda selama sampai tujuan. Oke teman-teman, pukul 19.28 kereta api Pangrango tiba di stasiun Bogor. Tandanya perjalanan saya dari Merak, Banyuwangi dan balik lagi sampai finish di Bogor telah selesai. Terima kasih yang udah ikutin perjalanan ini selama perjalanan ini. Tunggu perjalanan saya selanjutnya kemana, ikutin aja. See you in the next trip.